Oke semuanya, balik lagi ke Conono Style. Hari ini kita mau ngelanjutin main Friday Night Funkin'. Dan kita langsung lanjutin dari episode yang lalu. Di episode yang lalu kita sudah nyelesain week 1 sama week 2 dari mod yang kita mainin sekarang, yaitu Starcatcher. Dan aku suka banget sama musik-musiknya. Tapi apalagi ya, aku lebih penasaran lagi. Soalnya beberapa dari kalian ada yang ngomong kalau di Starcatcher ini musik utamanya ada di week 3 sama week 4. Jadi aku belum ketemu sama musik-musik yang luar biasa bagus menurut kalian kayak gitu. Jadi ayo kita langsung mulai aja, enter to begin. Kita langsung lompat ke week 3 sama ke week 4 gitu. Oh ini apa nih? Hey our team. Oh ini kita mau di-recrawl lagi. Oke lah gak apa-apa. Aku jadi pengen kok dengerin recrawl. Recrawl kan musiknya bagus banget lagunya. Space kan? Ya oke okay, gak apa-apa. Oke okay, internet jalan. Tolong internet jalan. Oke okay. Aku heran ya, aku waktu pas episode lalu kan agak nge-meme sedikit, aku nggak suka di Rickroll. Tapi Rickroll ini musiknya keren banget kok, lagunya keren, aku suka. Tapi oke, okay, ngapain kok dengerin musiknya malahan kita di sini main Friday Night Funkin'. Malah aku buka lagi, no. Oke, okay, nggak, aku cuma mau main aja. Escape, ya. Aku tadi pas pencet enter loh, enter juga keluar Rickrollnya, kurang ajar. Oke, kita langsung story mode aja. Dan seperti biasa, kita week 3 dengan difficulty hard dulu. Siapa tahu aku bisa nyelesain, tapi kelihatannya enggak. Soalnya kan yang episode lalu, aku cuma bisa nyelesain week 1. Week 2-nya sudah nggak masuk akal. Ya, bukan nggak masuk akal ya, aku agak noob aja. Soalnya di game Starcatcher ini, di mod Starcatcher, nggak begitu nggak masuk akal kok, jadi standar. Jadi mungkin difficulty-nya dibandingin Friday Night Funkin' asli, aku sampai nggak bisa ngomong, itu di atasnya sedikit, tapi nggak sampai pas kita lawan Henry Stickmin. Jadi ayo kita langsung aja ke week 3, difficulty hard. Dan itu nama lagunya Cyberstar, oke? Oke, dan track-nya sama semua kok, sama yang asli Friday Night Funkin'. Oke, dan tentu aja kita lawan si Pico ini. Oke. Ya aku kebiasaan, headset-nya terlalu keras. Oke. Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Oh, tapi ini kok dari awal sudah cepet banget. Buset, aku kaget ada kereta lewat dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh no. Oh no. Oke. Okay. Agak mulai nakutin ini. Oke, okay. Semangatnya nakutlah girlfriend itu. Cuma ngangguk-ngangguk terus dari episode 1. Buset, aku tadi cepat banget tangannya, gak tau kenapa. Ya, tapi aku gak bisa santai, ini baru week 1. Oke. Okay. Oh no, please jangan panjang-panjang. What? Oh. Oke, ini gak tau kenapa ada kesalahan teknis. Kita sekarang harus normal. Soalnya hardnya kok kelihatan agak aneh tadi. Oke, kita normal aja. Soalnya kalian tahu sendiri, aku tanganku cuma satu. Tanganku cuma dua. Tapi aku harus nyoba pakai dua tangan juga. Kalian berapa kali nyaran? Coba aku pakai cara saran kalian. Aku pakai dua tangan. Bisa gak? Aku kok malah jadi kayaknya tambah bingung. Oke okay. Oh no, what happened? What happened? Kok musiknya kok hilang? What? Aku pencet apa tadi? Oh no, kita restart aja ya. Kenapa musiknya hilang? Kalian juga musiknya hilang kan? Oh, oke okay, aku kepencet 0 di numpadnya. Terus musiknya jadi hilang. Oke okay. Ya aku langsung refleks pakai tangan satu lagi. Tapi oke okay, ini kelihatannya lebih gampang kok. Sebentar. Aku bakal kalahin dulu. Sorry. Ya, hancur kelihatan bolanya. Enggak, aku pengen coba pakai saran kalian. Jadi aku mau pakai dua tangan. Apa ada perbedaannya enggak? Dan aku mau coba pakai difficulty hard di sini. Oke, okay, aku ini pakai dua tangan. Semua ke arrow key. Kita lihat. Aku kok ngiranya bakal lebih bingung. Tapi kata kalian malah lebih gampang. Oke, let's go. Oke, tapi kelihatan aku tetap kalah nanti. Oke, itu masih gampang, itu perfect tapi. Ah, aku pencet bawah, nggak tahu kenapa. Oke, okay. Oh, oke. Kelihatannya kok lebih gampang dari biasanya.
Tapi harus fokus. Mataku harus fokus. Oke, ini mulai agak nyakutin dia. Ya, tapi masih progresnya masih ke kiri semua kok. Oke. Ya, ini dia Super Saiyan. Oh, dia armornya juga jadi jauh lebih bagus dari biasanya. Dia kayak Sensei ya. Ya, aku nggak bisa kelihatannya. Aku malah jadi bingung kalau dua tangan. No, oh no, kita restart lagi, kita normal sekarang. Sorry, aku nggak bisa. Itu susah banget. Aku mungkin harus biasain pakai dua tangan. Ini tadi malah kerasa kayak agak kaku. Nih, kalian lihat, dengerin suara jariku. Mantep, ASMR. Okay, let's go. Ya, okay. Ya, yeah. Okay. Dan aku juga baru sadar ya, ternyata setiap stage ini walau karakter dan sebentar, aku nggak bisa ngomong. Ya, karakter dan musiknya kan beda, tapi backgroundnya juga beda juga. Ini sekarang kita ada di perkotaan, ada keretanya tadi lewat kereta apa? Nggak tahu itu kereta Pramek. Aku biasa main naik Pramek. Okay, let's go. Nah, ini dia yang aku kalah tadi, tapi ini jauh lebih lambat sekarang karena normal. Ya, cukup bro, jangan kelamaan. Ya, sekarang aku bisa baca. Mataku Sharingan, Byakugan, Rinnegan, Tenseigan, semua jadi satu. Spoiler, Boruto. Okay. Ya masih bisa. Okay, aku nunggu juga ya, siapa tahu nanti bosnya ada yang berubah kayak pas kita lawan Lemon Demon, sama kalau aku miss semuanya dia bakal berubah jadi kacau, berubah jadi banyak dislike-nya videonya. No. Yeah. Oh, ayo Pico. Nah, stage, track 2-nya selesai. Oke, apalin boyfriend cuma gini. Aku nggak paham dia ngomong apa. Oke, lebih enak suaranya boyfriendnya. Ya, aku kok meniruin. Oke. Ya, ini aku by the way pakai dua tangan ya, aku ngikutin saran kalian. Oke, rambutku gatal. Oke, semuanya gatal sekaligus. Oh, aku suka musik yang ini. Oke. Ini aku jadi inget ya, kalau kalian... Oke. Oke. Kalau kalian pernah main namanya game Ayo Dance Online, ada yang mode kayak gini namanya Beat Up. Itu aku noob juga. Dulu aku sukanya Beat Rush. Tapi kalian nggak tahu Ayo Dance itu apa, aku cukup malah ngomongin game lain. Oke. Nah, ini dia yang apa monolog lama banget ini ya. Oke. Jangan panik. Begitu aku panik semuanya hancur. Pa-e-pop. Ini kok kayak lagunya Scatman. Pa-po-pip. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pip. Pa-pop. Kok aku jadi hype banget. Oke. Sudah, itu aja ternyata 3 strike. Loh. Kok nge-lag? What? Nah. Ini stage keempat. Stage keempat atau stage ketiga? Oh. Okay, let's go Pico. Sekarang tembakannya bukan lagi mesin gun tapi laser. Oh. Oke, mantap sekali. Aku bakalan ngedubbing. Aku bakal bikin lagu sendiri aja. Enggak, malah jengkelin kayak gitu. Uh.
Kok kayak pernah denger iramanya? Oke, aku kok perasaan pernah denger semua musiknya, iramanya di mana gitu. Oke, let's go, bye Fran. Oke, kelihatan aku sudah mulai kebiasa pakai apa dua tangan. Ya, oke. Okay. Gatal-gatal hidung, jijiin tapi aku tahu gatal banget tapi. Tadi kok suaranya tinggi banget. Girlfriend dari tadi gini, terus ini aku direbutin sana sini, seneng banget dia. Babo, harusnya ada remix kayak gitu. Ya, oke. Yeay, bisa. Ini track ketiga atau empat dari aku agak lupa. Kelihatan tadi keempat, aku singet kayak gitu. Ya. Oke, ada secret stage lagi. No, ternyata. Ya, kita balik lagi ke sini. Oke, jadi sudah semua, kita sudah nyelesain week 1, 2, 3. Sekarang kita tinggal nyelesain week 4. Soalnya seperti yang aku bilang di episode yang lalu, 5 sama Namek tutup dan di sini kita bakal lawan Pop. Oh, sorry, tadi aku ngomongin kanan atas nama musiknya kan, bukan. Itu malah nama musiknya kan, nama-nama penyanyinya kan, Cyberstar, Popstar. Iya, tracks-nya tuh musiknya ada yang di kiri bawah itu. Jadi masih sama seperti Friday Night Funkin' yang asli. Setin Panties, hai sama MILF. Aku malah lebih suka apa lawan MILF-nya aja. Lawan apa? Si Mami Mas Murder. Ya, aku masih ingat. Oke, dan aku mau coba hard sekali lagi. Dengan kemampuan Ultra Instinct-ku bisa. Oke, aku suka suaranya itu. Oke. Ya, oke. Oh, no, mulai ketakutan aku. Ya, oke. Oke, itu girlfriend-nya nggak masuk akal di luar angkasa, tapi kok miss... Bisa apa berkibar-kibar rambutnya? Kayak bendera merah putih, nggak tahu. Aku suka banget. Ya, oke. Okay. Aku harus ikut nyanyi kok. Cepet banget bro. Bro sis, aku gak tahu ini ibunya tapi ya. Ya. Oke, okay, tadi mulai. Oke, okay, mulai keren kok. Mulai keren gerakanku. Oke, okay. Ini kelihatan aku paling suka musiknya ini dibandingin yang lain di Starcatcher ini. Ya, keluarin terus. Aku suka kalau yang panjang-panjang gitu, soalnya gampang dikendaliin. Oke. Yeay. Oke. Okay. Si girlfriend-nya masih apa? Nola apa? Hukum fisika, hukum gravitasi. Rambutnya nggak mungkin kayak gitu sampai berkibar-kibar. Gitu terus. Ya, oke. Okay. Siap-siap. Oke. Okay. Fokus. Nah, panjang gini. Oke, okay, masih pertengahan progresnya. Oke, okay, ampun mommy. Ampun mommy. Mama, no. No, please, no. Normal aja deh, nanti gampang kalau kita mau hard. Kita coba normal dulu aja, sorry. Oke, okay, hardnya susah banget. Aku mungkin bisa ya kalau apa nyobain 3, 4, 5 kali. Tapi kita nikmatin dulu musik. Oke, okay, sekarang aku bisa lebih nikmatin karena gak terlalu fokus. Ya, oke. Okay. Let's go.
Dan ini ya, by the way, kalau kalian mau bikin musik sama shit kalian sendiri, jadi stage-nya itu lumayan gampang loh ternyata. Aku sempat belajar sedikit-dikitan bikin mod-nya ini. Ternyata nggak begitu susah juga. Aku kemarin nyoba pakai lagunya Megalovania ya. Jadi tanpa berubah model karakternya. Tapi aku untuk 1 menit butuh waktu sekitar 1 jam ngeditnya. Jadi ngedit modnya. Jadi nggak terlalu susah kok. Jadi kalau kalian pengen nguji sendiri, kalian belajar di YouTube pasti ada tutorialnya. Dan aku belajar emang dari YouTube. Oke. Ini di si bapaknya nggak mungkin keluar ya? Ya, soalnya bapaknya keluar di stage kelima, week kelima. Jadi kita lawan maminya dulu aja. Oke, kayak lo-fi. Lo-fi tapi lebih nyebelin soalnya beatnya kenceng. Ini perasaan agak mirip ya sama yang aslinya. Aslinya week 4 juga kayak gitu. Oke, ya, stage 2 sekarang. 3, 2, 1. Ya, tuh aku rasanya pengen jorokin si girlfriend-nya supaya jatuh gitu. Malah rambutnya berkibar terus kayak mau jatuh gitu. Oke, di sini kita kalah tadi. Come on, mommy. Ya, oke. Ya. Sudah, ini harusnya si maminya sudah biarin si boyfriend sama girlfriend-nya pacaran. Daripada sudah dilawan nge-rap di beberapa dimensi ya. Kita sudah lawan di dunia aslinya, di dunia Starcatcher. Nanti ada juga yang Sky Mod atau apa gitu. Ada X-Tail, gila. Modnya banyak banget nih kayak Undertale. Ya. Yeah, okay. Oke, ini kalau di nightclub ada apa musik kayak gini, aku bakal nari-nari sendiri. Kira orang gila tapi. Oh no. Oke. Fokus. Ya, double. Gak nyangka. Oke, kok kombinasi suara boyfriend sama maminya jadi kelihatan cocok banget. Mungkin kita harus pacaran sama maminya aja, gak usah sama girlfriend. Yeay. Tapi gak lihat pahanya itu, lihat kayak lontong gitu. Si boyfriend suka paha besar. Tapi si maminya juga itunya besar. Matanya. Ah iya, itu hampir persis. Aku suka banget yang aslinya. Ba 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 pi ba pe kayak gitu kan aslinya. Aduh, mataku sakit. Oh, bukan sakit. Istilahnya kelilipan. Itu bahasa Indonesianya apa? Itu bahasa Jawa. No. Oh no, aku enggak boleh kalah di sini. Fokus. Oh. Wow! Oke. Semakin cepat bobblehead-nya si Goban. Wow. Oke, ngerasanya kayak badass. Beneran kayak badass aku. Oh, perfect. Headphone-ku kayak suara ada gesekan besinya, nyebelin banget. Oke, okay. Aduh agak panik makanya tadi langsung kegeret ke kanan. Ya, yeah. Oh no, tapi kok aku fokus. Ya, yeah, perfect. Iya, oke, balik lagi kiri. Sudah itu aja, ada tambahan nggak? Oke, nggak ada ternyata. Oke, jadi kita sudah selesaiin semua week 1, 2, 3, 4. Yang kita bisa selesaiin hard cuma week 1, nggak salah ya.
Iya, bener. Iya, oke. Okay. Jadi 2, 3, 4 aku nggak bisa. Soalnya difficulty-nya sudah naik, sudah tangan-tangan gini nggak bisa nyelesain. Tapi oke lah, aku bakal ngakhirin aja di sini. Soalnya memang cuma ini ya stage-nya. Dan tutorial aslinya. Ini tutorialnya aku sebenarnya sudah ngecek juga ya. Ini cuma tutorial kok, jadi kita cuma diajarin cara mencet-mencet kayak anak bayi. Jadi aku kelihatannya nggak perlu. Jadi oke lah, aku sudah nyelesain week 1, 2, 3, 4. Kita tinggal nunggu rilisnya week 5 sama week 6. Nah, tapi ya, aku juga mau ngomong-ngomong sama kalian. Kalian beberapa kali kan nyaranin aku mod-modnya Friday Night Funkin'. Tapi kebanyakan kalian itu kan nunjukinnya game-game yang gak masuk akal modnya. Jadi, yang Witty itu aku sudah ngecek. Itu gila, sorry banget. Sorry banget, itu jauh. Ini mungkin 3 atau 4 kali lipat lebih cepat dari ini. Jujur, dari hardnya ini 3-4 kali lipat lebih cepat. Dan aku sudah ditawarin Tricky the Clown, itu juga sama. Itu kadang-kadang malah lebih nyebelin dari itu. Aku nggak bisa lawan Zephyl yang kalian juga berapa kali nyaranin. And kalau kalian pengen lihat aku sekilas ngelawan Zephyl di episode 2 episode yang lalu, aku sudah nyoba pas aku ngelawan Chris juga. Itu aku juga nggak bisa. Jadi kalau kalian pengen nyaranin mod-mod yang lain, tolong. Aku bukan master, aku bukan dewa, jadi aku nggak bisa nyelesain yang susah-susah. Tapi tetap aku tunggu kok komen kalian. Dan aku suka banget reaksi kalian terhadap seri ini. Soalnya kalian kelihatannya suka banget sama game ini. Tapi oke lah, aku bakal ngakhirin aja episode di sini. Langsung aja, seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Sangat membantu channel. Bye!